anggota DPRD Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Arahman mengatakan pemerintah kabupaten setempat harus terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan swasta di daerah setempat agar mengakomodasi warga lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Kalau untuk tenaga kerja, kami yakin lebih dari 40% sudah mengakomodir orang kita. Hanya saja mungkin sebagian belum memenuhi ketentuan yang 60% orang lokal tadi. Ya, mudah-mudahan ke depannya mereka bisa sadar dengan beberapa kejadian beberapa bulan ini, perusahaan bisa evaluasi tentang karyawannya. Apakah mereka ini masih sudah memenuhi ketentuan peraturan daerah kita atau belum gitu. Komisi C DPRD Kabupaten Seruyan yang membidangi masalah ketenagakerjaan meminta pemerintah daerah bersama perusahaan swasta mengevaluasi jumlah serapan tenaga kerja yang ada, sehingga potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan dapat diminimalkan. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rendik Andika, Redianto Tumon, mewartakan.